Apa? Ini dia cara mengenali orang yang dengki. Guys, ada peribahasa seperti ini. Orang yang iri belum tentu dengki, tapi orang dengki sudah pasti iri. Dengki yaitu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain awal mulanya disebabkan iri hati. Orang yang dengki ini bisa sangat berbahaya karena akan berusaha menjatuhkanmu. Untuk itu, ini dia tips mengenali orang yang dengki supaya kamu gak jadi korbannya. Yang pertama, sering nyinyir. Orang yang dengki gak senang banget melihat kamu bahagia. Itu sebabnya dia akan berusaha sekeras mungkin merusak kesenanganmu. Salah satunya dengan bersikap nyinyir. Yang kedua, suka mengorek-ngorek kehidupan orang lain. Ingin dilakukan bukan karena dia peduli dan perhatian, melainkan berusaha mencari aib yang bisa jadikan ternyata menjatuhkan seorang yang gak dia sukai. Yang ketiga, orang dengki melihat orang lain yang lebih sukses sebagai rivalnya. Itu sebabnya ketika ia berada di atas atau memperoleh kemenangan, puasnya bukan main karena merasa sudah menjatuhkan kompetitornya. Itulah tadi ciri khas orang dengki. Semoga kita tidak punya sifat buruk itu ya guys.